Ibu Jumatun ala kuli mukallafi bakari kuli mukallafi wairi ma'kuli wa'ala naqimi wala tan'aqidu bihi wala biman bihikum wasilam Asih dina bahasan tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Nomana terus dalam bukti sholat Jumat kewajiban kerja malam. Terusnya jelma balik berakal. Selain memang muslim. Berakal, balik, berakal. Oke, zakalin. Wajibnya kumpul kala lagi. Jadi, nah, kawewe mana wajib tapi bersunah tapi benar. Ya, dalam bahasa mana kira langkung peska ulas dina pengisala sekamari. Selain daripada kala lagi, oke, hurin atau sifatnya merdeka. Pengertian hurin atau sabun memang yaitu nisbat di negara Mekah, di negara Arab. Jadi ayat nomor 4 sahaya 8 di itu mah buka ayat nomor 8. Jadi di mana nunamina merdeka teh alias alias mungke di bawah kekuasaan orang lain. Lain hamba kuliah. Nah, lalu dikias dan diurang, kias dia. Zakarin hurin teh, bisa jadi sarajan pun kurang mah lain hamba. Di bawah kekawasan matur, teh kurang lain amin, seperti gawe melipatai. Lain hamba kurang, atau mau melihat pemerintah karena presiden memang jadi aturan negara terlalu buruk kita perjuangan kejaman justru makin buruk maka nisbat atau terikat bukan inasan kene dan pensiun kias lagi namun dan pensiun kita malah macam mereka masih kaitan bertanggung jawab karena instansi tertentu karena pemerintah. Kalau Puji Palah ngomongkan merdeka di Dilma, negara Indonesia jenis merdeka. Kalau ada negeri, masa berdua merdeka.
lancar pensiun. Maaf, ngomong berdekatan dengan Pak Cilok. Kalau mengenai merdekakan dia, mah merdekakan itu kan cilok, bahkan merdekakan itu kan perusahaan biasa-biasa. Tapi bukan seorang mau jadi merdeka, mah. Tapi ngomong tentang merdeka ekonomi, mah tentu kali halen, gitu. Tapi merdeka di rumah kesimpulan itu anu di bawah kekuasaan orang lain atau di bawah aturan orang lain atau kebijakan-kebijakan instansi tertentu itu berarti jangan merdeka. Berarti itu wajib kita cuma itu wajib. Ya. Nah, itu kan cekia, sependapat mulai berkutiasakan. Ya, kita mengalami di kantor mahaya Jumatan-Jumatan. Ya, kemudian Jumatan dirinya kita disebutkan kantor. Kamu pahali mandiri di Masjid Agung atau nanti di pasar tren apa yang saya pilih. Jadi, itu mata bisa pahali. Jadi, sampai semangat bisa pahali. Jumatan dengan kita, tetap. Ya, jadi mau sampai maka 20 di tempat tinggal mandirinya. Kan gitu mungkin untuk mesawatin gitu ya kan dia makan yang token pasti kepahanya di pasangkan di UGM dirinya pasangkan UGM pasangkan Universitas Tidur dan Masjid Agung ya tadi dirinya kan ke tempat tinggal dirinya bahkan orang-orang mulai darinya ya kan itu mau mesawatin jadi sementara gitu kan. Ayah bapak-bapak, ayah bapak-bapak dirinya harus ditentukan di awal, sekian tahun, sekian bulan. Berarti dirinya kakek mungkin kesebut kencan mustauti. Berarti, kalau mengalirkan Jumat dirinya, itu untuk matang sampai. Gitu ya, tapi wajib itu. Terus, cek imam sampai 50-40 pertanyaan, kumahal omong dihiji lembur atau terpencil, sedangkan dia Jumat wajib, tapi jelmaan canai 40 hari Jumat. Dan mungkin budak nanti kira-kira canai 40 makar 24 ke Jumat tinggal wajib dilaksanakan. Tetap wajib. Cuma, lamun madhab syafi'i, karena ngukur kewajiban melaksanakan Jumatan, kata Jumatnya wajib dari sanggup melaksanakan sholat Jumat, wajib sholat. Ya wajib Jum'ah, ya wajib sholat Qomah. Menurut madhab Syafi'i, ya benar. Tapi kalau cuma lagu saja mah, mesti wajib doa gitu. Itu. Kan mayoritas di ulama madhab Syafi'i, maka sekalipun ulang seperti di sekolah, seperti di instansi tertentu, melaksanakan Jum'atan, maka tambahlah di Qomah. Wajib dan cuma kembali ulangkan kewajiban melaksanakan Jumat. Sanggesna orang merdeka, tegesna dari bawah kekuasaan orang lain, atau makin dari bawah kebijakan instansi tertentu, mau tahu ini atau nanti mustahil ini yaitu untuk tempat tinggalnya di masjid tersebut atau nanti di tempat melaksanakan Jumat. Nah, termasuk di dia, karena budaya nanti kurang teh, ayat istilah kontrak kos dan saja pada itunya, ayat istilah nyewa pertanyaan, etamu nyewa, no kos, apa termasuk karena muskautin saja? Jelas, karena memang tidak ada waktu ditentukan rek sabarah poin, narek sabarah bulan, narek sabarah tahunan, maka harus masuk muskautin meskipun kontrak. Ya, meskipun nyewa, maka tersasuk namus tautin tempat tinggal nah, di tempat mau didirikan Jumat gitu. Lain dalam artian mustautin mulai imah sorangan kan. Kita mah imana waktu lepas rek numpang di mundurun, rek ngekos, rek nyewa, rek ngontrak. Lalu tempat tinggal di lokasi Jumatan dirinya lah mustautin. Terlepas kita mereka kurang cirase, muji nubat muda kenalan mereka kurang jeruk sawer, tapi lama kontrak mereka dugaan, maka kawal keahlian dan kewajiban
untuk menuntas kehewan. Selama tempat tinggal wanita juga jarak tinggal dulu, rek tinggal itu, rek kontrak, rek kos, rek nyewa, maka tersebutnya muskautin dikandungannya. Kewajiban keahlian melaksanakan sholat Jumat dikandungannya. Selain melaksanakan sholat Jumat, kan ada dua garis besarnya. Ayah ahli Jumat, ayah wajib Jumat. Beda. Kelasnya. Ulama mayoritas dia, insya Allah, sebenarnya ahli Jumat. Lima hari Jumat, pasti wajib Jumat. Nah, belum tentu dia mengawajibkan Jumat, tersebut ahli Jumat, belum tentu. Mana di antaranya di dia? Ahli Jumat, maka tidak harus memenuhi syarat untuk disebutkan. Ayo disebutkan wajib Jumat, yaitu adalah karena jemaah anu mukim. Tadi mampus tautin tempat tinggal nah, di lokasi Jumatan, ia mukim. Namun ada mukim, mukim etaknya pak kalimah dulunya, pak kalimah bapak juga, tapi ayah saminggu aja. Diperjelas dina kita pikir, arba'ati ayamin sohain, opat poe. Gitu ya, opat poe luhi, atau nanti opat poe itu, kita harus kasubutnya mukim. Nyawa misalnya bulan kaserang, di serang ayah opat poena mangi Jumat, wajib ngelaksanakan Jumat dirinya. Kewajiban dirinya. Lama itu ngelaksanakan Jumat dirinya, dosa. Misalkan kalimat poena poe kemis, dan malam Jumat ya sore, ingat ih Jumatan yang biasa minum kotak benar balik kalau pun terus kalau tiba tiba itu kan sana jadi kurang kan banyak terus kalau cuma di itu kenapa balik misalnya balik baik cuma kan aturan mana jadi itu meninggalkan kewajiban memang di itu kan kasubut kamu sekali cerita jadi kemana mah maka balik kita perlu Jumat balik ya orang balik dulu lah. Soalnya ada sebuah kewajiban diri itu. Cuma itu keahlian. Cuma itu keahlian kita. Artinya itu menutupan karena ada Jumat yang diri itu. Ada Jumat yang sampai kuropat dulu ahli Jumat. Misalkan dirinya ayat dulu musarapan. Kajang kepan kurang di anu-anu kewajiban Jumat. Itu hukum. Tetap kita kabehan teh menurut mata sampai karena 40 di kurang anu mungkin tidak mengawajiban Jumat maka kita anu jalan jamahan Jumat sambil sholat Jumat wajib menurut orang kami sebab 40 ke cangkat jenuh mungkin deh gitu ya maka bayangkan kita masyarakat diri kantor wajib sholat Jumat dan Jumat wajib tuh pertama. Nah, jadi mungkin itu pengertian. Jadi di mana tersopat kue, di arba' tiga yamin sohain, cicing di cilembur, mangi Jumat, wajib dirinya melaksanakan Jumat. Kumalah mau musafir, musafir itu terwajib ke ahli Jumat. Kumalah Jumat, sholat tohor, wajibnya itu sholat tohor. Misalnya orang terus kalau berwarna, kemudian ke daerah mana, batu mengabrik, Jumatan. Ya, dan misalkan berbuka imah, itu orang cuma kata, ah, mau apa-apa, ya, kan, ngomong ke hukum. Walah, ini gimana, ini, karena sholat tohor, ya, ini, mah. Enak, enak, itu, memang, itu kewajiban, itu musafir. Itu kewajiban, itu keahlian. Kemana menuturkan ke Jumatan? Sobat, itu di mana? Sholat Jumat. Dina status musafir, tapi sambil sholat Jumat, itu gak boleh ke kohor, tetap wajib sholat kohor. Jadi pada anak wajibnya kan sholat kohor. Masalah Jumat, terlepas ketama musafir, mungkin masalah Jumat nama dilaksanakan rekinan, masalah Jumat nama dilaksanakan ke tetap penutupan karena kohor. Nah, misalkan yang orang menerapkan hukum gitu. Menerapkan hukum, ah kami mau sholat Jumat, nedohor baik. Atau nanti kalau masih, maka masih diupah mana.
Nah, karena sholat Jumat adalah sholat yang kewajiban, mana mungkin sholat? Diubah. Paling tidak jelma ya, di jelma datang nama catil, sholat tahiyatul masjid, segala naon, pemilihan sholat Jumat diubah ya jelma. Umpah mengoreng, kita pakai yang mobil. Sebenarnya, nah, kembali. Walatan akidul bi maka tisah eta sholat Jumat dilaksanakan ku jalma anu teu kawajiban kawajiban aja bisa berarti maksud tisah di dieu teh dilaksanakan ku kawajiban Jumat seperti man wala man wala iman bihi rikul wasoka seperti dilaksanakan ku hamba sahaya tadi anu teu merdeka ari urang mah lain hamba sahaya ilahir sama kias hukum mah urang ya urang teu bisa ngomelan ngabantah karena aturan-aturan kebijakan-kebijakan bahkan dari kemuda-muda itu wasoka teu sah deui dilaksanakeun ku urang mati maksud teu sah ieu lain dalam artian jenis sholat Jumat terutusan. Cuma si mulai letih jenis hamba saya termasuk jelman musafir untuk menutupan karena hitungan atau 40 dia gitu kan. Artinya lama kurang salah sahih jika ahli dan si ahli Jumat kita maka terusah kita Jumatan saja jangan bahkan saja lebih campur mulai letih campur dari dan mengorok tapi hamba saya campur mengolat padahal sapi tetap dorong aku dilaksanakan lalu ngomong ke sah Jum'ah sah mutlak Jum'ah iya berarti menutupan tangan ngomong itu dorong itu masalah itu tak maka di nabi urusan Pak Luhur iya nonggalana selalu jadi namanya dua kubu, kayak mewajib, kayak sunnah berbagai macam alasan dan argumentasi. Nah, namun yang kita terkurang tentang syarat keahlian kewajiban jadi keahlian Jum'ah kita di antara kata kita disebutkan hukum normal. Nah, lalu kita sah Jum'ah memenuhi syarat, maka terwajib naruhur. Lainlah lah, awas. Tapi yang kena itu ulama yang tahu itu mewajibkan alasan lain. Gitunya. Jadi kayak dinampak masalah kalau orang itu maya di akhir-akhir itu. Alam mungkin walatan hati lebih walaman pihrikun. Ama sholat tujuh mati wasil mati dan berarti atas sholat tujuh mati kalau yang dimohon sebelum akan masuk di wakad lagi. Jadi kesimpulan sholat Jumat teh yaitu seperti halnya dalam sholat anu lima waktu dina segi rukun jeung dina segi syarat rukun sholat anu 13 atawa anu 17 nempel dina sholat Jumat sarua tata cara nama sarua bae syarat sah nama sarua bae kudu boga wudhu kurma anu kiblat dan itu kudu katutup aurat wal hadabi itu dari adab-adab pasunah nanti bakal laksanakan sholat Jumat itu jauh beda nah doang sholat anu sejenak lakin naha tadi mengalai bisuruh tinggi berzumiha cuma tambahan anda tadi ya sifat lalaki sifat merdeka sifat kudu mustawati ini sholat sejenak itu aturan kita gitu kan. Ama syurut dulu zumiha, maka satu hal kuliah dua bulat maka mengutri, wa minhu, wa la unsa, terwajib Jum'ah karena awewe, terwajib karena apa saya, terwajib karena musafir, wa la bimak ruin, terwajib dengan laksanakan Jum'ah, kajal ma'amu, kata Raja Mudur, ya Mudur Tri, Mudur Eta Umum, bisa jadi diri fisik, Ulu kita ambil dia di mojar di ciri terkil jamaah nah perkara anu ngamunan keninggalkan berjamaah nah baik perkara anu menjadi kemenang tinggalkan berjamaah maka menang tinggalkan Jumat gitu kan mana di antara meninggalkan berjamaah menang bahkan nunda sholat itu menang baik itu tinggalkan berjamaah
Wamin duhul istiqoru bitajihi jilmaiti anu diantarana kerukakol mulusan mai. Itu ulah kata jamaah, sholat tak berulang mulusan mai. Tau tak sih jilmaiti, baik mati yang baik. Naon kira-kira hubungan anak jilmaiti tina mulai membuat kelima, sakaratul mautna, dengan mapan gitu misalnya dulu ulang tertata ulang ulang noong kalinya karena mengulang sakala dulu mau kesana ibadah noong mengulang ibadah ya sementara ulang musim sakala dulu mau dulu banyak orang biasa ulang berjamaah atau berjamaah ke masyarakat bahkan muda dohor itu ya sebut karena zaman akhir telah kayak baik rohmat baik karena zaman akhir baik kayak asar pada lain dia di dalam zaman mesti bahas terasuk berangkat awal lain ke waktu sholat. Nah maka berarti asuk karena waktu cuma anda itu ilmu bekerja aja memeh cuma ya kata nabi mengulang tadi dan usah kalau bekerja memeh cuma sobatan tegera sahwasna memeh cuma oleh jadwal kelasnya masih apa-apa kita belum dan tidak baik kumaheta tumbuhan ulang batu apa-apa ulang ih jumatan ya tinggal jumatan ya tangan ya terbang ke helm ya kita dulu jumatan kita berarti tumbuhan baik oh dulu ulang namu apa-apa ini musafal kumaheta karena kita tanda urat ulah domehi urat mereka salah di Jumatan ke Allah sampai ninggalkan jelemah anu kerbutuh pertolongan pertolongan anu terbesar jadi butuh dan muka bimbing talqin kumah disebut pertolongan disebut butuh pertolongan sebab jerang di nabi lakimu mautaku bila ilaha illallah padahal perintah Nabi terkalimat tak kino tak kina tapi tapi padahal padahal buah lanjut kabe maka kalimat tak kino padahal juga yang Nabi nya kesina perlu apa perintah Nabi berarti ibadah. Kita ulang mundur sahala pun mau rek dulu rek tentang sahabat eh kerengap ngapa jemuran tidak ilallah atau Nabi Allah, ngajarin orang Allah, kita ibadah kita. Gitu ya. Ibadah kita orang Al-Qinan gitu deh. Maka, berhubung kita ke ibadah, jika ibadah kita jalan dilakukan, jalan terjadi, maka ulah karena ibadah dan terlaksana ke sholat Jumat, kita ditinggal. Jadi, kebenaran 1.12, kata Nabi Janjar 12, mau di jalan hos, baik. Umanta, kan beres pak urusan urusan jalan jalan. Dirinya teh perlu mandian atau perlu ya itu nama ayah hubungan dengan urusan jalan jalan. Abi jalan dulu lagi itu bagian daripada urusan jalan jalan. Abi yang mandi jalan saham kira-kira barang barang yang dirinya teh mandian. Abi jalan tukang mandian yang kebagian daripada urusan jalan jalan. Jadi kebelakang ke urusan sholat. Itu sampai kalinya Pak Allah. Sebab secara umum memang hukum Allah. Inna Allah yuridu bikum yusra wa la yuridu bikum yusra. Secara umum ya. Apapun hukum jenna hukum di Allah jenka Allah. Sarekatna ayah kita kan jenduran itu. Sarekatna kita jenka Allah seperti urusan sholat, urusan normal. Urusan puasa, cek Allah la yuridu bikumul yusra, yuridu bikumul yusra. Allah itu menghendaki yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, gitu kan? Wala yuridu bikumul yusra, Allah tidak menghendaki yang sulit-sulit, yang berat-berat. Maka ulahnya yang sulit, ulahnya yang besar, ulahnya yang berat, urusan yang Allah gampang, gitu kan? Nah, apalagi saat panitia urusan-urusan jenazah jarang terjadi. Nah, jelas mereka dihukum karena urusan pabrik kipaya. Banyak jelas kurang maklum saya yang justru lebih tidak laksanakan pabrik kipaya
daripada melaksanakan parmuah. Hari parmuah macam kurang sorangan, gitu kan? Hari parmu ibadah mah jeng kawehan, kurang kalah itu kawehan melaksanakan. Lamun daya melaksanakan dosa kawehan, maka nu melaksanakan dia, maka nu ngabebaskan dosa kawehan. Gitu ya? Itu maka kulantaran ngabebaskan dosa kawehan, maka ganjaran asal terima. Paruki payah, dan kewajiban anu bisa cukup dilaksanakan kudu mewakili kita paruki payah. Gitu ya? Satu contoh di urusan jalan ya. Atau saja pada ayah yang menangis, cat buruk pada bisa partai. Terutama di nanam karana mandia, di nanam kurus, gitu kan? Saya aja bisa praktek cat buruk pada darah yang kami. Kuhila teh, kutera biasa teh, siun teh, semacam-macam lah alasan. Mending hari ke mesin, kuhila mencari terah biasa, betul main dong. Ayah yang paling parah main mesin. Ngarana sin bawa mimpi sin di bobo ngarana orang tentunya apa mana mah jelas saya alasan lah di komen mah gitu ya pada mah dirinya ibadah gede ganjaran anak terutama di nama dia karena sarajan ayah kawan sarajan bisa praktek nah campur budaya KB dilumurkan juga aja tuh jauh dari saya wae 08 ataupun mandian mati kapal mandian main mandian hidup kurang bisa eseknya mandian hidup eseknya mandian anak kita orang daripada mandian main mandian main balik gila-gila apa di saya kurang bisa atau ini kan di saya kurang baik jangan pun berumah itu nah, inti nama lain itu bisa, inti nama tadi itu orang, terkoduk gitu kan siun gitu kan, apa itu bisa gampang kalau saya nyerahkan tadi itu orang kesiapan mental nah, dan sampai mampu kalinya nah, maka orang tadi itu kina kalau saya kalau gue mau ngurusan tadi itu orang mandian sampai ketinggalan Jumatan sampai ketinggalan Dohor sementara Dohor diajar dari zaman akhir di Hampura Kuala selain di Hampura Kuala Ganyaran Kuala itu kan agak saya sampai mandian ke besar jalan jok mucah jaya dua ini mengungkus nyolatan ya kan mengungkus nyolatan maka dina mengungkus ya kau yang harus dibayar artinya bisa mengungkus bisa mandian mulai mengungkus karena masing-masing bawa ganjaran perlu dibayar satu contoh sanajan pun kiai sanajan pun kiai santri sanajan pun kiai ustadznya mau ilmu ada itu praktek bisa praktek satu kita ustadz teh dari mandian dan bubur yang tahu ustadznya baik mungkus maka para mandinya lamun ia jelema ke ayah pemandian ke ayah mungkus ustadznya sarwa bukan dosa ya iya sarwa bukan dosa berarti gara-gara ayah menaik mandian jel mungkus maka ustadz dosa dibebaskan kudu jelema tadi mulai luar biasa kan lalu luar biasa jadi artinya di dapat bukit payah teh memang untuk buruk kabehan tapi kata teh sali mulai oh, bisa nongkrongkan bisa mandian dan kesempat ngobrolkan maka kamu ngobrolkan dosa anu nongkrongkan di rumah dia tapi kamu ngobrolkan kamu di rumah dia itu dia ngomong mandian tapi kamu ngobrolkan kamu ngobrolkan panggilan gitu ya. Ayah mandian anak ayah timna berikut aja nggak mau mengukus nah terus nggak mau mengukurkan anak ayah timna gitu kan ini namanya kalau orang tak mengukur nah mandian mengukus mengukur artinya nyolatan mampus boleh dicari tak dina nyolatan maaf tombol ini kayak yang mampus helm oke lain suruh dong lain suruh dong pernah masalah ada yang usul patrol main
Soal Pak Novai Almarhum. Terus pasti nong pada paham. Nah, mati nari dengan nyolatan mana pada lari, gitu kan? Terus pada kan paham, nggak mau ulang. Nah, mati nah karena ya cair-cair itu ya, cair cair di mana? Tuh, dari sholat kamu langsung spontan boleh dibalas nah ibarat nyolati jangan-jangan. Bayar sama cash tetap jadi. Mulai ini ya. Nah, ada masalah yang sama, tetap memang ada rupanya, apa itu kipaya, nyolatan deh, baru kipaya. Dan cuma lah mulai ahli ibadah. Kalian, ambil pengalaman, gampang, cepai masa, kuli elman, ya, kuli elman, aku sawa baik. Dan tetap kuli elman. Mandian lah, di sewa, kuli, itu sama terjadi. Mumpus, asal kamu mumpus baik. Tapi nyolatan, ayah sarap kuli-kuli. Tapi kurang di nama dia kurang pati naik, di nama terus kurang pati naik, di nama kurang kerja. Terus dikali nah ya lo tak asal bisa nyuruh main, di buruh ke kata asalnya harus pati naik, ke kasih main, kata. Tapi untuk lewat momen, untuk lewat panu syarat, jauh juga. Tapi nyolak dan jalan yang mah, bawa syarat, bukun. Tapi menawar, pada darah lain. Bagus darah lain, nama. Nah, gitu ya. Tak nanti cari tanah, ayah nomor berapa lagi? Saya nolak lagi kalau ayah mau nikah, ayah nolak nyapa lagi nya. Masalahnya, kita ulah dianggap itu kebiasaan gitu, kan? Kita tak perlu dilakukan cara yang belum dan bisa apa lo anak dan bisa usolina, dan bisa membaca lo anak ulah di lo ulah apa yang dilakukan. Lain dari dia di bawah pohon, lain dari di bawah pohon itu. Kalau main, nah, kita cabut udah balik lagi. Cabut ini paling jawab dengan siul teh mulut. Kepikiran jangan mulut jangan bisa membaca anak-anak. Cuman kita terjun di situ dan gitu. Cabut ini kita. Kayak jadi teh aku datangkan itu. Banyak duit air. Di situ nanti malah lakukan sifat macam atau berbeda. Maksudnya, mak kita para lisa ulah ukur kebiruan dan kebiruan. Tuhan pada darah air. Kuduanya yang menemukan. Artinya ya, tanggung jawab lah ke hadapan Allah di bulan yang tersembarangan. Tanggung jawab ya, ada urusan di rumah itu, sebuah urusan. Nuk benar nuk itu ya, nyolah tanggula. Kan lalu nuk benar nuk terjadi doa, kasih main. Karena diri ulang terjadi kataan, kan gitu. Untuk nabuk buruk dan paru kipaya, itu maksudnya mah. Itu. Adapun tadi dia siswa hibil musibah dari sholat kok berupa sholat menghambat sholawat itu kan sholat kok karena sholat itu masalah itu cuma tadi dia iya pulang-pulang kalau bodoh awak sholat akhirnya punya mulai kecus lagi itu anak itu tadi pakai lain syukur karena mengustai mengustai kalau terus ada yang manusia bulan di dekat sekali di Pak Usoi Pak Lopai ya sekarang-kadang di Tata Kulat gitu lah hari ini mandian jarang di rumah ini ngumpus jarang ini ngumpul ke jarang hari ini nyawatannya ya alhamdulillah itu pada darah yang masih kendalanya kayak gitu kira-kira mungkin kalau nyaranya tadi tidak bisa digambarkan ulang kembali. Jadi kita kasih buka urusan jangan jadi mulai kalau belum mau sampai kamu ke andai ke kudu tinggal di Jumat di Hampura. Ya, di Hampura. Karena cuma kita bisa dikolong. Lalu rumah, yuk di Jumat. Bakal akan tinggal di Jumat. Di rumah, yuk di Jumat. Tak mau Jumat kan. Kalau banyak zaman terakhir, jadi tetap mau dipakai dulu. Dohor, dohor kita nanti pakai zaman terakhir. Jumatnya mesti dibahas. Itu tak. Walaupun jalan yang maju nak sawah yang syamin utau di sawah ini, walaupun saat ini lagi aku kosilan pihi. Walaupun anak awal maju lawan di sawah, kau tak tahu lima puluh
lakon. Cuma selama ada kalau misalnya masalah belum jumatis kita tetap sangin. Jadi kesimpulan kita dari kaum jumat ya, manusia itu dibagi ke enam bagian. Hiji, sakolokan, tazamu, watan, akidubihi, anuka hiji, golongan, yaitu jelma, anuka wajiban, jengsah, melaksanakan jumat. Ini disebut ahli jumat. Anuka duana, nyata jalma anu kawajiban ngalaksanakeun jumatanana itu tapi teu memenuhi karena keahlian disebut mukim teh. Aya jalma latar jumatan itu teu kawajiban ngalaksanakeun jumatna tapi sah ngalaksanakeun jumatna saperti jalma mukim. Nah, tapi jalma musafir. Walai usahu min hadihi wa masyurut sehatin Jum'ah di Fasidatun adapun salat sah Jum'ah kabehna ayat dengan anu kaiji hukum wajamahatan kudu dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sah sholat Jum'ah dilaksanakan sorangan-sorangan. Bolo-bolo sorangan kurang diopat dulu dicek imam sampai itu sah. Itu. Jadi, ayatnya membuat tiwa, kayaknya imam muslim rumah sakit ya kan, tapi kalau sholatnya lain itu mana ya kok lain bisa ada main bisa sholat sholatnya baik di sini kayak aliran hanya begitu. Artinya kalau di sholat cuma ya beda kan, lama kurang sholat di malam cuma sholat kurang jumat, asup kurang kawat itu sholat di malam, ngamaku kurang di malam kaopa. Beres rokaat kurang an rokaat kaopat nanti atau kurang di rokaat lagi disebut namas masmo sah kita berjamaah sah berjamaah dua cuma kau tidak bisa sampai ke masjid rokaat anu kedua minggu berkurang masmo beres rokaat pertanyaan anda terus ke jumat sah rokaat lagi apa kurang. Maka tersah sholat Jum'at tanpa itu nonton berbunyi sarokaat ditambah sarokaat sebab cekikil sholat Jum'at tanpa rokaat karena masuk di rokaat terakhir bisa gunakan sarokaat itu tersah tengenah maka kumah nama mungkama dengan awam Jum'atan jadi sebab disingkat kapal dilihat nama mungkama Jum'atan itu Jum'at makmuman lillahi ta'ala umpama biasa kegurut menang sarokat terus ke timur rokat di karena dohon ke itu sebab terus ketinggalan hari jamaah Jumat nah itu nanti awal di awal Jumat menang sarokat awal terus kesebut perjamaan andai itu berkurang kekerjakan ayat makan kehampangan Al-Bahdinya nuturkan imam pembacaan ala baca ala kita dikepian sholat kurang sholat yang baik enak jumat hari ini sholat di bawah kumurung bisa dihulat mbak hari ini sholat di rumah mah menang sarokan kurang sama kumurung bapak kawal sarokan tanpa jauh kurang dikepian asal menang sholat di rumah kuna baik selama itu belum pakulang sholat di rumah kanan gitu ya. Atau bahkan tidak ada alasan menolong, ayam berarti dulu apa gitu kan? Ayam berarti dulu, tapi sebatas elok, mah, bukan di apa itu dong. Bahaya di apa itu mah. Bahaya kerja di imam, belakang di lemah. Tapi kita oke, jadi imam sadar itu belum bisa, obat dulu. Lamun kurang di obat dulu, saya sangat susah kita membalik kita imam. Nomali kalimah dia tak pernah melaksanakan dohon ini karena Jumat itu tadi besar. Intinya, nah hari ini orang mah, seolah jamaah hari Jumat ke seger, anda itu bisa keluar di luar, bahkan satu Jumat dia, terus menang sarokat pertama, dihelaan terus ditambahkan sarokat di, tapi dihelaan tina barisa, keluar tina jamaah, maka sah Jumat tanah, itu nah Jumat. Mesin seperti doang di batu, maksudnya mengejut, mau surat al-Jum'ah, atau berilah, atau orangnya keperluan kan. Atau seperti mulai pasar, buka toko Jum'atan diulang. Gitu kan? Jum'atan diulang, ayat gerak.
Aku sebaik ke kabar aku sih saya di pasar. Yang penting saloka itu kita hitungan disusun dari cara boleh. Kalau dia merana aturan-aturan cuma tadi mana terakhir bahasa dia sebatas kamu ulah di awal. Dengan makin mau itu ulah ulah aneh. Makin mau itu aneh apa yang kamu buat? Kesiapan berarti nama kerja kepentingan. Dengan topik lainnya selama itu. Wah,